Okay, so saya akan cuba untuk habiskan chapter 10. Okay, so kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya saya. Okay, sebab nanti awak punya untuk for your information lain, mungkin lecture tu pun ada bagi tahu. UPS adalah lepas minggu Deepavali nanti. Minggu depan kan minggu Deepavali kan? So naik minggu depan tu kita akan ada UPS 3. Okay, so dalam UPS 3 kita akan tanya awak berkenaan chapter 8, chapter 9, chapter 10. Tiga chapter tersebut. Okay, jelas tak? Dengar ke? Jelas cikgu. Okay eh. So nanti Deepavali bolehlah buat persediaan chapter 8, 9, 10. Okay, 8 tu dia tak masuk PSM tapi dia masuk UPS lah. Okay. 8, 9 dengan 10, okay. Alright, so sebelum saya proceed lagi jauh, okay, saya just nak revisekan ke awak, okay. Hari tu kita dah belajar dah berkenaan dengan wave kan, mechanical wave. So bentuk wave macam ni lah. And then kita ada belajar satu equation, kita ada belajar banyak equation lah, okay. Tapi benda yang saya nak tekankan hari ni adalah equation of displacement. Okay, equation of displacement ni sama lebih kurang dengan chapter 9. Okay, tapi hari tu chapter 9 kita ada x is equal to a sine omega t plus phi. Okay, tapi ini chapter 9. Chapter 10 kita ada yang ini. Okay, a sin omega t plus minus kx. Okay, so apa yang perlu tahu adalah macam mana awak nak tentukan sama ada dia plus ataupun dia minus dekat sini. Cara itu saya dah terangkan. When you look at your question, if the question showing that your wave is travel to the right ataupun your wave is propagate to the right, so your equation for displacement, okay, y adalah displacement, is equal to a sin omega t minus kx. Okay, ingat, dia bukan macam motion yang kita dah belajar sebelum ni. Motion sebelum ni ke kanan positif kan? Tapi chapter 10 untuk wave propagation, okay, kalau ke kanan, kita akan gunakan simbol negatif. Okay, so kalau ke kiri, kita akan gunakan simbol positif. Okay, dia terbalik daripada apa yang kita dah biasa apply. So kena hati-hati sikit lah, okay. Right, yang tu je yang saya nak awak ingat. Okay. Lepas tu kita akan terus pergi kepada sambungan hari tu lah. Ini hari tu dah kan yang konstruktif, destruktif ni kita dah lepas. Okay, so saya akan sambung selepas tu. Okay, yang ni standing wave ataupun stationary wave. Okay, so yang ini awak stationary wave ni kalau awak ingat balik, awak dah pernah buat eksperimen yang pasal benang tu. And then benang awak tu dia ada macam wave macam ni lah. Okay, benang awak dia macam it showing that it forming a stationary wave. Okay, so dalam tajuk mechanical wave, hari tu saya dah ada buat sikit dia punya mind map. Okay, mechanical wave. Tajuk besar dia. Okay, bawah mechanical wave kita ada dua jenis wave, iaitu first kita ada progressive wave yang kita dah belajar tadi. Progressive wave. Okay, yang dia punya equation adalah y is equal to a sin omega t plus minus kx. Okay, ini adalah equation untuk progressive wave. Okay, sekarang ni kita akan belajar berkenaan dengan standing wave, okay, ataupun stationary wave. Okay, so apa equation dia? Nanti kita akan tengok kat bawah lah. Okay, so maksudnya basically you going to learn two type of wave. So the first one progressive, second one is standing wave. Okay, progressive wave ni biasanya dia adalah single wave je. Secara mudah nampak lah. Okay, tapi standing wave ni adalah combination of two or more progressive wave. Alamak, progressive wave. Okay. Okay. So maksudnya progressive wave tu adalah single wave. Wave yang satu je, tak ada pasangan. Tapi standing wave ni biasanya dia adalah combination daripada satu atau dua progressive wave tu. So maksudnya dia consist of combination dua ataupun tiga type of wave yang berbeza-beza lah. Okay. So macam mana dia form tu? Okay, kita tengok kat sini lah. Okay. So, defines as a form of wave whose profile don't move. Okay, sekejap eh. Saya approve satu tu. Okay, tak ada dah. Okay. So, maksudnya kat sini, ni adalah definition untuk standing wave ataupun stationary wave. Okay. It's a wave whose profile don't move and no energy is transferred from one end to from one end of the medium to another end. Okay, so maksudnya untuk stationary wave ni, okay, awak punya wave tu nampak seolah-olah tidak bergerak. Itu dia punya keyword dia. Okay, tapi progressive wave antara contoh dia adalah ombak dekat lautan. Dia nampak kan direction of ombak tu daripada tengah dia menghampiri pantai. So maksudnya we know the direction of wave. Itu adalah progressive wave. Tapi standing wave, okay,
dia nampak seolah-olah ombak tersebut tidak bergerak. Maksudnya dia tak ada bergerak ke kiri ke ke kanan. Kita tak nampak dia bergerak. So itu adalah yang dimaksudkan dengan standing wave. So berbezalah dengan progressive wave. Progressive wave kita nampak dia jelas progress dia propagate tu ke mana. Sebab tu equation dia ada plus minus. Dia boleh define lah ke kiri ke kanan. Tapi standing wave kita tak tahu. Okay, kita macam nampak ombak tersebut tidak bergerak langsung. Okay, itu yang dimaksudkan dengan standing wave. Sebab tu nama dia standing ataupun nama dia stationary. Tidak bergerak. Macam tu lah. Okay, stationary wave is formed when two waves with the same speed, same frequency, same amplitude which are travelling in opposite direction are superimposed. Maksud superimposed ni adalah bertembung. Bertembung. Okay, ataupun superimposed apa nama lain? Superposition ni atas saya. Okay. So maksudnya bila you ada dua single wave, iaitu dua progressive wave yang bertembung di antara satu sama lain, dia akan menghasilkan stationary wave. So contoh, ini adalah wave yang pertama. Okay, yang arrow pertama ni ke kanan kan dia bergerak. So maksudnya dia adalah standing progressive wave yang pertama. Okay. So tadi kalau progressive wave tu bergerak ke kanan, dia punya equation plus ke minus? Ke kanan. Tapi ingat. Minus. Good, minus. Okay, so maksudnya contoh, saya assume wave yang bergerak ke kanan ni, yang anak panah ikut anak panah yang diberi ni kan, dia adalah A sin omega T minus KX. So this is the equation untuk wave yang pertama. Okay, so untuk wave yang kedua yang sebelah sini, okay, yang menghala ke kiri. Okay, so iaitu kita assume dia sebagai progressive wave number 2, iaitu equation dari segi equation dia adalah A sin omega T plus KX. Okay, so apabila dua progressive wave bertembung, okay, dia bertembung, contoh dia bertembung kat sini. Okay, so maksudnya hasil pertembungan tersebut, dia akan menghasilkan stationary wave. Ni adalah bentuk stationary wave. Stationary wave. So basically macam mana stationary wave tu terbentuk, dia adalah hasil pertembungan di antara dua progressive wave yang sama speed, sama frekuensi, sama amplitude. So maksudnya syarat dia mesti sama frekuensi, sama speed, sama amplitude progressive wave tersebut bertembung. Okay, in opposite direction tau. Bukan dia dalam direction yang selari. Dia opposed toward each other. Bila diorang ni bertembung barulah dia menghasilkan progressive stationary wave. So stationary wave bentuk dia macam ni sebenarnya. Okay, dia, dia macam yang benang yang awak nampak dalam awak punya eksperimen tu lah. Okay, dia banyak loop-loop macam ni. Okay, so maksudnya nanti apa yang terjadi adalah kalau dari segi gambar lah saya lukiskan. Okay, yang warna merah ni adalah progressive wave pertama. Okay, bila dia bertembung ini yang terjadi. Okay, so ini progressive wave pertama warna merah, and then yang warna turquoise tu adalah progressive wave yang kedua. So dari segi direction dia macam ni lah. Macam ni. So kalau tak ada dalam gambar awak tu bolehlah tambah supaya awak nampak kan. Okay, so nampak tak bila diorang ni bertembung, okay, diorang akan menghasilkan satu wave yang seolah-olah kita tak nampak pergerakan dia tu ke kiri ataupun ke kanan. Okay, sebab dia macam stagnant dia dekat one point macam tu. Okay, so yang warna coklat tu direction dia tadi ke kiri kan. Okay, ada macam ni lah. Okay, so macam ni baru nampak lah formation of your new stationary wave. Ya, macam tu boleh buatlah anak panah supaya you nampak. Okay, so macam tu lah. Ini adalah bentuk stationary wave. Okay, yang atas ni, yang single ni, ni adalah bentuk progressive wave yang kita dah belajar lah. Yang warna merah progressive wave pertama, yang sebelah sini progressive wave kedua. Okay, so macam tu lah terbentuknya awak punya standing wave. Okay, so kalau soalan tanya macam mana terbentuk stationary wave, so cakaplah dia adalah hasil pertembungan ataupun the superimpose between two progressive wave that has the same speed, same frequency, same amplitude. Macam tu je. Okay. Alright. Okay, tak jelas tak setakat ni macam mana terhasilnya stationary wave? Okay ke? Jelas. Ya, cikgu. Okay, good. Alright. So kalau ada soalan, tanya eh. Okay. So tadi ni dari segi equation pula, dia nak derive apakah equation untuk stationary wave. Okay. So tadi kan dia adalah hasil pertembungan di antara two progressive wave kan, and then the equation is like this, satu negatif, satu positif. Okay, yang negatif ni adalah wave yang move to the right. Okay, ini adalah wave yang move to the left and yang positif. So maksudnya dia orang adalah dia terbentuk hasil daripada pertembungan. So
So pertembungan kita dah hari tu kita dah belajar iaitu kita boleh apply principle of superposition. Okay, when there is two waves that is superimposed to each other, okay, ataupun superposed to each other, dia akan apply principle of superposition. Meaning that dia punya displacement, okay, untuk ni displacement wave pertama contoh. Ni displacement wave yang kedua. Okay, so maksudnya wave yang terhasil tu adalah hasil tambah displacement wave pertama dan displacement wave yang kedua. So mungkin dia lagi tinggi. Okay, so contoh yang ini 1 meter tinggi amplitude dia, yang ini 1 meter. So dia tambah each other, so hasil dia dia akan jadi 2 meter. So itu adalah yang dimaksudkan dengan principle of superposition, iaitu when there is two wave that is superimposed with each other, okay, the amplitude of the wave that is produced will be the sum up of the displacement between the two progressive wave tadi. Okay, so maksudnya kita kena tambahkan dia punya amplitude tu, okay, so barulah terhasilnya amplitude wave yang ketiga, okay, hasil pertembungan wave tersebutlah basically. Okay, so sebab tu displacement untuk kita kira berapakah displacement yang dihasilkan hasil daripada pertembungan wave-wave tersebut. So maksudnya kita tambahkanlah displacement daripada wave yang pertama tambah displacement daripada wave yang kedua. Y to displacement. Okay, and then you masukkan equation mereka lah. Okay, equation mereka adalah A sin omega T minus K atau lagi satu A sin omega T plus K. Okay, so yang ini, okay, dia adalah mathematic trigonometric identity. Kalau awak dah belajar lah, okay. Dah ke belum? Maksud dah kan? Itu saya tanya, ada yang kata dah ke belum? Ya. Yeah. Yes, dah kan? So, kalau dah belajar tak ada masalah lah. Okay, so maksudnya yang sin omega t ni, bahagian yang ini, dia adalah trigonometric identity. Okay, so this is the general formula. Saya dah tuliskan kat sini. So, dari segi generalnya, sin alpha minus b, dia akan jadi, dia akan transform equation dia jadi sin alpha cos b ataupun cos alpha sin beta. Okay, tapi sekarang alpha kita adalah bersamaan dengan omega t. Okay, beta kita adalah bersamaan dengan kx. Okay, so we need to change here lah. Alpha ni kita tukar kepada omega t, beta ni kita tukar kepada kx. So sama juga dengan bawah ni. Okay, so bila kita kembangkan, so dia jadilah equation yang macam bawah ni, yang ini. Okay, bila kita kembangkan. Alright, so sama juga dengan equation yang sebelah dia ni. Yang ini pun kita ada trigonometry identity juga. Okay, so yang ini dia punya, yang bawah ni dia punya identity. Okay, so bila saya kembangkan jadilah equation macam ni. Okay. So bila cos ni boleh tolak each other kan? Okay, sebab satu negatif, satu positif. So tinggallah sin dengan sin. So bila you tambahkan sin dengan sin tu dia akan jadi y is equal to 2a sin omega t cos kx. Okay. So lepas tu bila you rearrange kan, you jadikan cos ni dekat depan. Okay, dia nak cos kat depan. So you rearrange kan. So you dapat equation macam bawah ni. Tapi 2a tu, okay, dia tukarkan kepada terms a besar. Okay, 2A kecil tadi. Okay, A kecil ni adalah amplitude of the progressive wave. Nah, yang kat depan ni. Okay, progressive wave awak tadi punya amplitude. Okay, so maksudnya amplitude untuk awak punya stationary wave adalah yang ini, yang A besar ni. Okay, so maksudnya dekat situ awak boleh buat conclusion bahawa amplitude of the stationary wave is equal to 2 darab amplitude of progressive wave. Okay, so A besar ni adalah, ni A besar ni dah bagi. A besar adalah stationary wave punya amplitude. Okay. A kecil adalah amplitude for your progressive wave yang ada dua yang bergerak kiri kanan tadi. Okay. So dari segi conclusion, you can make the conclusion macam kotak yang saya buat ni lah. Okay. A is equal to 2A. Iaitu amplitude for stationary wave is equal to 2 darab amplitude for progressive wave. Okay. So macam tu dia punya equation. Okay. So lepas tu, okay, setakat tu equation ni jelas tak macam mana boleh dapat? Okay ke? Okay ke? Okay cikgu. Okay, okay good. Okay, so untuk pengetahuan awak, dalam equation tersebut, there are three types of amplitude. Okay, that is describing your stationary wave. Okay, the first one is A. A kecil. A kecil awak tahu kan, dia adalah amplitude for progressive wave yang individual, dua individual wave yang bertembung tadi tu. Okay, and then A besar adalah amplitude for stationary wave. Okay, so maksudnya kalau soalan minta you cari what is the amplitude for progressive wave. Okay, so maksudnya daripada equation stationary wave ni yang inilah yang saya dah hasilkan yang ni. Ini adalah equation for stationary wave. Okay, so contohlah dia bagi equation stationary wave. Y is equal to 5 cos
2x. Sorry. Sekejap. Contohlah, ni contoh soalan je lah. Okay, y is equal to 5. Saya masukkan value. Cos 5x sin 2 pi t. Ni contoh. Okay. So, lepas tu dalam soalan minta awak cari what is the amplitude for station, so for progressive wave, meaning dia nak A kecil. Okay. So, awak tahu dari segi general equation yang ini adalah bersamaan dengan y is equal to A cos kx sin omega t. So, you just compare the equation. Okay. So, maksudnya A besar adalah bersamaan dengan 5. Okay. So, tak ada masalah untuk awak cari A kecil iaitu progressive wave punya amplitude. So, buatlah equation A is equal to 2A. So, A tadi dah dapat 5. Is equal to 2A kecil. Okay. So, A kecil sama dengan 5 per 2. So, that is your amplitude for progressive wave iaitu lower form of A ni. Okay. So, macam tu lah. Okay. Bila nampak equation, cuba compare dengan general equation. Okay. So, ingat yang ini adalah equation for stationary wave. A cos kx sin, kx sin omega t. Okay. Lagi satu amplitude yang you boleh study daripada equation tersebut adalah amplitude of particle at any point. Okay. Okay. So, tadi amplitude for progressive wave kita ada A. Amplitude for stationary wave kita ada A besar. Sekarang ni, contoh you ada stationary wave kan? Okay, saya lukis sikit stationary wave. Okay, stationary wave macam ni lah bentuk dia kan? Okay. Lepas tu, dekat tengah tu dia adalah equilibrium position dia lah. Okay, you imagine yang tak tengah-tengah between the meeting point tu adalah equilibrium position dia tau. Saya tak tegak tu. Okay. So, contoh soalan minta. If the particle is at, contohlah yang ni paksi dia adalah y. Yang ini paksi dia adalah x. Okay, contoh. Okay. Contoh dia kata at x is equal to 5 cm. Okay. Apakah displacement untuk certain particle? Okay. So, contoh dia bagi kat sini, contohlah dekat sini x equal to 5 cm. Okay. Dia nak minta berapakah displacement untuk partikel yang berada pada displacement 5 tu yang saya dotkan tu. Berapa dia punya displacement? Okay. So, equation yang awak boleh guna adalah equation yang ini. 2A cos kx ataupun A cos kx. So, ini boleh guna. Yang ini pun boleh guna. Okay. So, maksudnya amplitude at any point along the stationary wave, you can use this equation. Okay. So, contoh tak kisahlah dia nak minta dekat sini ke, dekat sini ke, dekat bawah ni ke, dekat atas ni ke, kat mana-mana along the stationary wave. Okay. So you boleh guna equation yang number 3 ni iaitu 2A cos kx ataupun capital A cos kx. So dia ada dua equation kat sini. Satu, dua. Okay. So kalau soalan bagi awak information berkenaan dengan amplitude for stationary wave iaitu A besar, so you gunalah equation yang ada A besar. Okay. Kalau soalan bagi you information berkenaan dengan amplitude progressive wave iaitu A kecil, so, you gunalah equation yang ada A kecil. Okay. So, basically, nombor 3 tu adalah amplitude at any point along the stationary wave. Macam tu. Okay. Kalau A yang pertama adalah amplitude of the progressive wave. A yang kedua adalah amplitude of the stationary wave. Tapi kalau kita nak cari at any point of the stationary wave tu, apakah dia punya amplitude? So, kita guna equation yang ini. Okay. Alright. So, maksudnya kita ada 3 equation of amplitude. So, you need to be very careful based on the question. Okay tak? Okay ke? Okay ke? Okay cikgu. Okay, kalau ada soalan tanya tau. Okay, so kita tak buat soalan dalam ni. Kalau buat mungkin awak nampak. Okay, so nanti kita akan tengok kat tutorial lah. Kat tutorial awak. Okay. Alright, so lepas tu yang ini saya rasa tak ada masalah. Okay, macam saya rasa masa eksperimen hari tu pun lecturer awak ada terangkan kan apa antinode, apa node. Okay, so antinode adalah yang bahagian paling tinggi. Okay, antinode. Okay, itu adalah kita panggil dia sebagai antinode. Bawah ni pun kita panggil antinode. Okay. Bahagian pertembungan, okay, di antara wave pertama, wave kedua, ini intersection dia, iaitu bahagian paling, yang bukan paling minimum tau, yang tengah-tengah ni, yang saya bulatkan ni adalah node. Okay. So, kalau nak nampak, yang ini adalah wave yang pertama, contoh. Ini progressive wave pertama lah. Okay. Contohlah, okay, dia travel ke kanan. Okay, ni travel ke kanan. Salah. Okay. Okay, so progressive wave yang ke, ni progressive wave pertama.
Okay, progressive wave yang kedua yang bawah dia ni. Yang ni adalah progressive wave yang kedua lah. Okay, so bila dia boleh bertembung, so terhasillah awak punya stationary wave. Macam tu lah basically. Okay. Dia macam ni. Eh salah, dia ni salah direction dia ke sini. Daripada sini. Dia bertembung kan? Maksudnya dia orang punya direction mestilah opposed to each other concept dia. Kalau dia orang sama-sama direction, dia tak akan menghasilkan stationary wave. Okay? Alright. So that is the concept of stationary wave lah. Okay, macam tu. Okay, so terhasil lah awak punya stationary wave. Ingat yang atas yang paling tinggi dan paling rendah kita panggil dia antinode. Yang tengah-tengah kita panggil dia node. Okay. So lepas tu dia nak tunjuk dekat sini apa eh. Sekejap. Kotak bawah ni. Okay. Dia kata kat sini distance between two successive antinode or node. Okay. So maksudnya distance di antara node dengan node ataupun antinode dengan antinode. Okay. Contoh dekat sini. Ni adalah node dengan node. Okay. So distance di antara node dengan node. Senang je. Okay. Kalau awak tak ingat pun awak boleh minus lah. Yang ini distance dia lambda 3/4 lambda. Minus dengan 1/4 lambda. Okay, so maksudnya 3/4 minus 1/4 dari segi distance dia adalah lambda per 2. Betul tak? Okay, 3/4 minus, itulah 2/4 kan? So maksudnya 1/2 lambda jadi. So maksudnya dia adalah lambda per 2. So jadilah dia macam statement dalam table ni. Okay, lambda per 2. Itu adalah distance di antara two successive node. Cuba kita tengok antinode pula. Okay, so contoh antinode kat sini. Kita ambil yang ini. Ni antinode satu, ni antinode kedua. Okay, so kita tengok antinode kedua tu lambda, yang ini lambda per 2. Okay, so maksudnya the distance between them, okay, yang ini ke sini, maksudnya lambda minus dengan lambda per 2 lah. Okay, so kita akan dapat lambda per 2 juga. Macam tu lah basically. Okay, so the distance between two successive antinode ataupun node, dia adalah lambda per 2. Okay, tapi kalau kita nak cari the distance between two successive antinode and node, okay, so maksudnya kita nak cari distance di antara yang maksimum dengan yang tengah-tengah. Contohnya macam ni, kita nak cari distance yang ini dengan ni mini, yang tengah-tengah kan, iaitu node dengan antinode saja. Okay, so kita bolehlah jadi distance daripada sini ke sini saja. Okay, so maksudnya kita bolehlah minuskan 3 lambda per 2 minus 5 lambda per 4. Okay, so kalau tekan calculator 3/2 minus 5/4, awak akan dapat 1/4 lambda. So lambda per 4 lah. Okay. So jadilah dia macam statement dekat table ni. Iaitu lambda per 4. Macam tu lah. Okay. Alright. So okay ke distance tu? Okay kan? Okay cikgu. Okay, nampak kan bila kita okay. Buat. Okay good. Alright. So ini adalah the differences between progressive wave and stationary wave. So soalan ni dia boleh tanya dalam UPS lah. Okay. So untuk progressive wave, we have a wave profile. Wave profile ni maksudnya wave awak tu awak nampak dia propagate ke kiri ataupun ke kanan. Maksudnya dia ada direction profile ni. Okay, you can see which way the wave is travelling. Okay, tapi kalau stationary wave ni, profile doesn't move. So maksudnya awak punya wave profile tu dia macam tak bergerak ke kiri, tak bergerak ke kanan. Okay, itu yang perbezaan utama dia lah. And then all particle vibrate with the same amplitude untuk progressive wave. Tapi untuk stationary wave, particle between two adjacent node vibrate with different amplitude. Okay, so maksudnya contoh kat sini kalau stationary wave, contoh node kat sini kan, kita ada particle dengan particle dekat sini, dia punya frekuensi takkan sama untuk stationary wave. Tapi untuk progressive wave single wave kan, macam ni je. Okay, so dia kata kat situ particle dekat sini dengan particle kat sini, dia punya frekuensi adalah sama. Okay, itu untuk progressive. Tapi untuk stationary, particle dekat sini dengan particle kat sini, dia tidak akan sama dari segi frekuensi. Okay, so yang itulah yang dia maksudkan kat sini. Okay, lepas tu neighboring particle vibrate with different phases. Particle between two adjacent node vibrate in phase. Okay, in phase tu maksudnya dia punya bentuk dia tu, contoh ni particle pertama, dia punya bentuk wave dia macam ni. Particle kedua pun bentuk wave dia macam tu. Okay, so maksudnya ini adalah in phase. Okay, tapi kalau different phase, maksudnya satu wave particle dia kat sini macam ni, satu lagi particle bentuk wave dia macam ni. Bentuk wave dia tak sama. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan different phase. Okay, kalau phase yang sama, wave dia tu bentuk dia sama. Okay, okay, all particle is vibrate untuk wave, tapi untuk stationary wave, particle at node is not vibrate at all. Okay, untuk stationary wave, okay, dekat bahagian node iaitu yang kat sini,
Okay, partikel awak, dia senyap. Dia tak vibrate langsung sebenarnya. Okay, itu kalau kita study dari segi mikroskopik dia lah. Okay, tetapi awak kena tahulah information tersebut. Okay, so maksudnya dalam soalan UPS nanti mungkin dia tanya. Okay, partikel at naught, vibrate ke tidak? So maksudnya partikel at naught untuk stationary wave, dia tidak vibrate langsung. Okay, maksudnya dia tidak bergerak langsung lah. Okay, it's not don't vibrate at all. Okay, it produced by a disturbance in elastic media. Okay, progressive wave hari tu saya cakap dia adalah hasil daripada kekacauan yang kita buat dekat satu-satu medium. Okay, contoh ada laut, ada baldi, kita dipkan our finger. So maksudnya finger kita tu akan jadi source of disturbance. Okay, bila dah ada source of disturbance barulah kita ada wave. Itu adalah macam mana pembentukan progressive wave. Tapi untuk stationary wave, dia terhasil hasil daripada tadi, iaitu superposition between two progressive wave. Okay, two wave ni adalah progressive wave lah. Okay, that is moving in opposite direction yang macam kita dah belajar tadi. Okay, untuk progressive wave, dia ada transmit of energy. Okay, sebab apa? Sebab dia ada flow. Okay, maksudnya wave awak tu dia ada direction of propagation. Tapi untuk stationary wave, energy awak tidak boleh transfer ke mana-mana. Okay, sebab dia akan transfer within that medium only. Dia tak boleh nak transfer the energy out of the medium. So that is your the differences between progressive and stationary wave. Okay? So daripada table ni, you boleh study sikit lah. Apakah difference dia? Okay. So okay tak setakat tu? Okay ke? Okay, good. Okay. Sekarang kita pergi intensity pula. Okay, intensity. So macam intensity ni basically awak nak measure something yang awak tak nampak dia. Masa tak nampak, tak nampak. Macam contohlah kalau chemical, okay, kita nak measure kepekatan satu-satu cecair tu kita panggil dia concentration kan? Betul tak? Kalau awak belajar chemistry. Betul cikgu. Okay kan? Betul. So tapi dalam fizik, kita nak measure benda-benda yang kita tak nampak. Antara contoh yang kita tak nampak adalah sound. Sound kita tak nampak tapi kita tahu dia wujud. Okay. Lepas tu kita nak measure cahaya. Cahaya kita tak nampak pun dia. Contoh kalau kita ada cahaya dalam bilik kan. Kita tak nampak pun cahaya dekat mana lebih terang ke apa. Macam dari kita tak nampak dia punya dari segi kuantiti tu lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Cahaya, sound. Lagi satu mungkin awak belajar SEM 2 nanti, magnetic field. Okay, iaitu medan magnet. Kita tak nampak dia punya apa-apa, dia punya pattern. Dia bukanlah satu benda yang intensity. Okay, macam macam liquid kita panggil dia concentration. Tapi benda-benda yang kita tak nampak macam saya cakap tadi, iaitu macam contoh sound ke light ke, itulah yang akan belajar nanti. Kita akan measure dia dari. So definition of intensity adalah the of sound energy per unit area. So maksudnya the rate. So maksudnya energy of sound. Okay, sound energy. Energy lah kita labelkan dia sebagai E. Tapi dia ada rate. So maksudnya energy bahagi dengan T. Okay, per unit area. So maksudnya kita bahagi lagi dengan area. Okay, so dari segi equation. So jadilah equation yang macam ni. Okay, rate of energy, sound energy bahagi dengan area. Tapi kita tahu definition power. Power is equal to energy over T. Okay, so we just substitute E over T tu kepada power. So jadilah dia P over T. P over A. Okay. I will be the sound intensity. E will be the sound energy. A bukan amplitude eh. A ni adalah area. Student selalu tersilap kat sini. Kenapa tak boleh settle soalan? Sebab tak jumpa amplitude. Padahal dia nak area, bukan dia nak amplitude eh. A tu adalah area perpendicular to the direction of the sound propagation. And T will be the time and P will be the sound power. Okay, so that is the definition. So basically definition ni dia terhasil daripada equation ni lah. Okay, alright. So lepas tu, sound intensity is a scalar quantity. Okay, and the unit will be watt per meter square. Sebab apa? Sebab tadi kita ada power over area kan. Power unit dia watt, area unit dia meter square. So bila kita rearrange, jadilah watt per meter square. Okay, the sound wave flow out from the source in all directions. Hence, it is three-dimensional wave, okay, and is said to be spherical wave. Okay, apa yang dimaksudkan dengan point E tu? Mic siapa tak tutup tu? Okay, so contohlah, okay, you are the source of sound. Contoh you are the speaker. Siapa tak tutup mic tu?
Okay. Alright. So contoh you ada speaker. Okay. Contohlah kat sini speaker awak. Okay. Okay. You ada speaker. Okay. Contohlah kita ada dua orang yang duduk dalam jarak yang berbeza. Contoh seorang duduk dekat sini. Seorang duduk dekat sini. Okay. So untuk individu, dua individu ni, okay, apa yang dia dengar daripada speaker warna merah tu adalah dari segi kekuatan dia, dia akan dengar kekuatan. Sebab apa? Sebab dari segi distance dia, dia daripada source of sound, iaitu daripada sini ke sini, kalau awak tengok, dia adalah distance yang sama kan? Okay, so maksudnya dua orang warna hijau tu dia akan dengar kekuatan sound yang sama. Tapi contoh kalau ada lagi satu manusia yang duduk dekat sini, okay, so maksudnya distance daripada source of sound yang warna merah tu pergi dekat orang tu lebih besar daripada distance dengan orang yang warna hijau tu. Okay, so maksudnya orang yang warna purple, okay, akan dengar sound yang lebih slow, perlahan daripada orang yang warna hijau. Okay, sebab apa? Sebab dari segi intensity, equation kita tadi kita ada P over A. Okay, so sekarang ni daripada sini kita tahu bahawa sound kita tu travel in all direction. Okay, so dari segi bentuk dia kalau nampak, okay, dia seolah-olah bentuk spherical wave. Okay, macam tu lah, gelombang dia spherical. Okay, bulatan, 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 bulatan. Okay, so maksudnya dari segi area, okay, area kita, so contoh ini kita punya source of sound, ini adalah area dia. Okay, area kita sekarang ni adalah area of spherical. Kalau you belajar mat, area of spherical, formula dia apa? Sophia? 4 over 3 pi r. 4 over 3 atau 4 pi r square je? 4 pi r square kan? Ke betul? Sekejap, ya, sekejap. Ah, betul lah. Okay, area of sphere kalau belajar matematik dia adalah 4 pi r square. Okay, so dari segi definition A ni tadi, okay, adalah area that is perpendicular to the direction of wave of the sound tadi. So kalau nampak kat sini ni adalah wave of sound. Wave of sound contohlah kat sini. Okay, lepas tu area awak adalah yang ini. Ni yang area awak. So awak nampak tak direction dia adalah 90 degree. Okay, 90 degree to each other. So maksudnya area yang kita nak guna dalam equation kita adalah 4 pi r square. So maksudnya P is equal to 4 pi r square. So basically area biasanya yang kita akan guna dalam equation kita kat sini adalah area of sphere, iaitu 4 pi r square. Okay. Sebab dia kata kat sini area perpendicular to the direction of the sound propagation. So maksudnya kita kena determine direction of sound tu pergi mana and then dia tembus area yang mana. Okay, so macam tu lah. So dari segi teorinya dia dapati bahawa kita punya wave ni travel secara spherical wave. Okay, so sebab tu kita menggunakan wave kita tu area dia sebagai area of the sphere. Sebab apa? Sebab dari segi angle dia, okay, kalau awak tengok kat sini dia adalah 90 degree. Okay, kat sini dengan sini. Okay, dia adalah 90 degree to the surface area. So maksudnya area yang kita kena guna adalah area of sphere. Okay, yang ini. Alright. So that's why kat situ nanti mungkin boleh tambah dekat sini. Area ni kebiasaannya lah. Okay, kita akan guna 4 pi r square. Okay. Tapi kalau soalan kata area awak adalah sebuah pintu. Okay, maksudnya dia tanya berapakah apa sound intensity di belakang pintu ke apa. So maksudnya area yang ditembusi oleh sound awak adalah pintu lah, area pintu tersebut. Okay, so maksudnya you need to calculate the area of the pintu. Macam tu. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa berkenaan dengan area, so area that you need to use is area of sphere. Yang inilah. Okay. Alright. So yang itu settle. Okay, yang ini adalah the factors that can affect sound intensity. So yang pertama, apa yang boleh affect awak punya intensity adalah amplitude. Okay. Amplitude of the wave lah. Macam biasalah kalau kita tahu kan. Wave, di antara wave yang ini, yang amplitude dia kecil dengan wave yang ini. Awak rasa dari segi kekuatan bunyi, yang mana lagi kuat? Wave yang pertama ke wave yang kedua? Kedua. Yes, kedua lah kan. Sebab apa? Sebab dia ada amplitude yang sangat tinggi. Okay. Biasanya wave yang ada amplitude yang tinggi, dia akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat lah. Okay, so that's why your sound intensity will be directly proportional with A square, iaitu amplitude kuasa 2. Yang ni amplitude. Yang atas tadi area. So you need to be very careful lah. Okay. So the greater the amplitude, the more intense the wave. So dari segi factor that affect you punya intensity of the sound ataupun kekuatan satu-satu bunyi tu adalah bergantung kepada amplitude of the sound. Okay. So biasanya amplitude ni dipengaruhi oleh contohlah you ada speaker kan. Okay, you ada speaker. Okay.
kekuatan bunyi biasanya dipengaruhi oleh berapa tenaga you supply kepada speaker tersebut. Okay, berapa tenaga yang you supply kepada speaker tersebutlah yang determine you punya amplitude. So kalau speaker waktu dapat tenaga yang sikit, okay, dia punya gelombang akan kecil lah. Okay, tapi kalau tenaga speaker waktu dapat tenaga elektrik yang tinggi, so dia akan menghasilkan amplitude yang tinggi. So macam tu lah. So that's why kalau you tengok siapa yang biasa dengan PA system, kita ada controller macam knob tu kan. So maksudnya dia control you punya energy lah basically. Macam tu. Okay. Alright. So second one. Okay, yang ni dari segi graf lah. Okay, so kalau dia kata kat situ tadi, I is directly proportional with A square. Okay, so maksudnya I directly proportional. So dari graf, dari segi graf, okay, kalau you plot a graph, okay, contoh yang ini I, yang ini A square. So kita directly proportional kan relationship kita yang ini. Okay, so maksudnya dia straight line macam ni lah. Okay, tapi kalau kita nak study berkenaan dengan I dengan A sahaja, okay, so kita kena tahu apakah pattern untuk quadratic equation punya graph. Sebab dia adalah A square. Okay, kalau you belajar maths, okay, bentuk quadratic punya graph macam U kan macam ni, quadratic. Kalau X kuasa 2, betul tak? Betul tak lah? Betul cikgu. Betul kan? So maksudnya tapi kita tak nak lah, paksi kita sekarang ni bahagian ini saja. Bahagian ni saja. Ni paksi kita bahagian ni je. Okay, yang ini dengan yang ini. Okay, so maksudnya kita ambil bahagian ni je lah. Okay, so maka jadilah dia graf yang macam ni. So kalau tengok graf awak, untuk relationship I dengan A, dia akan terhasil graf macam tu. Okay, sebab apa? Sebab relationship awal tadi, I is directly proportional dengan A square. Dia kuasa 2. Okay. Alright. So settle. Okay, lagi satu relationship yang dia boleh tanya awak adalah di antara intensity dan juga source of apa distance from point of source, iaitu R tadi tu lah. Okay. So macam kita dah derive equation tadi, intensity is equal to P over area. Okay, so dalam area tu kita gantikan tadi dengan area of the sphere, 4 pi R square. So dari segi relationship, kita dapatlah relationship yang ini, iaitu intensity is directly proportional with 1 over R square. Okay. So, sekejap saya forward awak satu gambar graf lah kot. Sekejap ni. Dekat group eh. Okay, saya ada forward satu gambar graf. Okay. So sekarang ni relationship kita adalah 1 per R square. So kalau soalan awak minta untuk draw graph I okay, against dengan 1 over R square. Okay, so kita tengok balik relationship dia tadi adalah directly proportional. So bila directly proportional, so maksudnya straight line je macam ni. Okay, melintang macam tu je. Okay, tapi kalau dia suruh awak draw graph I dengan R sahaja, so you kena tahu apakah pattern graph untuk 1 per R square. Tadi quadratic equation, apa tadi? A square, quadratic equation kan? Kita tahu pattern graph dia macam macam tu. Okay? Tapi kalau 1 over R square macam mana? So you boleh tengok contoh yang saya bagi dalam group tu. Okay? That is the function. Example of function lah basically. So you tengok relationship di antara 1 over X square tu. Okay? You akan dapat graph yang macam ni. So itulah yang dimaksudkan. So maksudnya graph macam ni ni, yang itu adalah pattern untuk 1 over x square. Kalau dari segi matematik. Ini adalah graph function untuk 1 over x square. Okay. Tapi kita bukan x square lah. Kita r square. So dapatlah graph macam ni. Okay. So you kena hati-hatilah dekat sini paksi dia. Okay. Alright. So dia boleh lah minta awak lukis graph yang mana-mana pun. Okay. So jelas tak? Macam mana pattern graph awak dapat macam tu semua? Okay ke? Okay ke semua? Okay. Okay. Okay, good. Alright. Alright, so settle bahagian tu. Okay. Okay, yang ini. Okay, sekejap. So, saya habis lambat sikit boleh? Sebab saya nak cuba habiskan sikit je sebab kita ada 3 je subtopik lagi. Okay. Alright. So yang ini, thank you. Okay, so this is the application of standing wave. Okay, so untuk pengetahuan awak, standing wave, kita ada dua case. Okay. First case, we are dealing with a string, iaitu benang. Okay. And second case, we are dealing with a pipe. Okay. Pipe ni pula, dia terbahagi lagi kepada dua. Okay. Open end, close end. Macam tu lah. Okay. So basically, satu, dua.
Okay, so maksudnya untuk stationary wave, kita ada dua tajuk, dua jenis situation utama lah. The first one is string and then the second one is about a pipe. Okay, pipe apa nanti kita tengok. Okay, first kali kita pergi string dululah. Okay, so this is a string. Okay, when one end of a stretched string is vibrate, okay, a traveling wave move along a string and reflect from the other hand, the other end. Okay, the wave interferes with its own reflection and so the stationary wave is set up. Okay, so maksudnya dekat sini, tadi awak tahu kan stationary wave tu dia terhasil-hasil daripada pertembungan dua progressive wave. Okay, so macam mana terhasilnya kat sini pula. Okay, so wave yang pertama contohlah you vibrate dekat this end. Okay, inilah vibration awak one end ni kan. Contoh you vibratekan kat situ lah, you shake, you ada string and then you shake the string. Okay, and then ni akan menghasilkan wave yang pertama, progressive wave yang pertama. Okay, so bila progressive wave ni travel, 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 dia jumpa pula end yang kat sini, apa yang terjadi adalah dia akan reflect. Macam dia cakap kat sini, mana tadi reflect? Dia akan reflect from one end. So bila dia reflect, dia patah balik lah. Okay, bila dia patah balik, okay, bila dia patah balik, dia akan bertembung, maksudnya at the same time, yang vibration yang dekat sini ni, you keep continuously vibrate tau, yang dekat yang saya pangkah ni. Okay, maksudnya you keep vibrating. So yang ini pun dia akan keep reflecting, reflecting. So at one point, okay, at a certain frequency, okay, kedua-dua wave ni, yang ini wave yang kedua, okay, after the reflected, dia menghasilkan wave yang kedua, yang ini wave yang pertama. Okay, at one point, at certain frequency, okay, dia bukan semua frequency terjadi. At certain frequency saja, okay. At certain frequency, apa yang akan terjadi adalah dia akan terjadi satu form yang macam ini. One loop macam ni. Okay. So bila ni terjadi, kita panggil dia sebagai fundamental mode. Okay. Ataupun nama lain fundamental mode, kita panggil dia sebagai first harmonic. Okay. Itu nama dia. Okay. So fundamental mode ni hanya akan terjadi up to certain frequency. So maksudnya kalau you tak capai frequency tersebut, kita tak akan menghasilkan stationary wave lah. Mungkin shape dia tu akan terlari-lari sikit, satu kat sini, satu lagi kat sini. Macam tu. So maksudnya dia tak akan menghasilkan stationary wave yang cantik, satu loop macam ni lah. Okay. Tapi up to certain frequency, dia akan bertembung and then dia akan menghasilkan satu stationary wave yang cantik macam ni. Itu satu loop macam ni. Okay. Ni I panggil dia loop lah. Okay. Satu lubang usaha macam tu. Okay. So apa yang you perlu tahu dari sini adalah dia punya, yang ini kita labelkan dia sebagai length. Okay, iaitu contoh length of the string lah, daripada sini ke sini, dia adalah kepanjangan string tersebut lah. Okay, kita labelkan dia sebagai L. So dalam nota awak tak ada, so you kena label kan. Okay. Alright, so apa yang terjadi? Okay, kita nak derive sekarang ni dua equation. Satu equation untuk wavelength, kolom yang ini, satu equation untuk frequency. Okay. Alright. Oh, sorry. Okay, so dari segi wavelength, kita tahu kepanjangan tali tersebut, okay, dia adalah bersamaan dengan separuh lambda. Macam mana you nak tengok ni? Okay, so contoh kat sini kita ada satu cycle, dua cycle. Sekejap, cantik. Betul lah, saya lukis kat tepi ni. Okay, sekejap ni. Yang penuh ni kita panggil dia lambda kan. Satu cycle tu kita panggil dia satu wavelength, lambda. Okay, so maksudnya dekat tengah-tengah ni berapa? Dekat sini lambda. Dekat tengah-tengah tu apa? Half lambda. Yes, good. Half lambda. Okay, dekat sini berapa? Quarter lambda. Quarter lambda. So maksudnya dia 1/4 lah kan? Lambda over 4. Okay, yang dekat sini dia akan jadi berapa? Third over 4, 3/4 kan? Ya, cikgu. 3 lambda over 4. Macam itulah basically. Okay, so you kena tahu pattern-pattern ni tau. Okay, so maksudnya daripada sini ke sini, dia adalah bersamaan dengan lambda per 4. Okay, so daripada depan ke sini, dia adalah bersamaan dengan lambda separuh. Okay, and then daripada depan ke sini, dia adalah bersamaan dengan 3 lambda per 4. So kalau dia full, dia adalah lambda. Okay. So sekarang ni, you imagine, sekejap saya padam sikit graf ni, wave tu. So you imagine, contohlah ni you punya equilibrium point, line tengah tu, paksi X, yang ni you punya paksi Y. You rasa, tali yang warna merah ni, tali dia ni, sekarang ni, dia berapa lambda? Bentuk dia tu. Rasanya. Nampak tak? Half lambda.
Yes, excellent. Dia adalah bersamaan dengan half lambda. Okay, so maksudnya yang merah tu adalah bersamaan lambda bahagi 2. Okay, so kalau dia penuh dia macam ni lah kan? Ni baru penuh. Okay, so dot. Ini baru dah one cycle iaitu one wavelength. Okay, saya padan sikit lah. Okay, so itu adalah hanya separuh lambda. Okay, so daripada situ apa yang you boleh buat, kepanjangan tali awak adalah bersamaan dengan lambda per 2. Okay, untuk fundamental mode. Okay, so jadilah equation macam ni. Okay, L is equal to lambda over 2. So kita nak cari wavelength kan? So maksudnya kita just rearrange. So your wavelength will be equal to 2 darab length of the string. Okay, L tu adalah length of the string. Okay, so untuk kita kira frekuensi pula, kita akan menggunakan equation velocity of wave. Hari tu kita dah belajar equation velocity ada dua. Satu particle punya, satu wave punya. So ini adalah equation untuk wave. Okay, sebab kita nak belajar pasal wave kan? So V is equal to F lambda. Okay, so maksudnya daripada sini kita nak kaji berkenaan dengan frekuensi, we just rearrange F is equal to V over lambda. Okay, so lambda tadi kita dah dapat value dia adalah 2L. Okay, so we just substitute lambda kat sini kepada 2L. So jadilah dia equation yang akhir ni. Okay, F1 iaitu frekuensi at the fundamental mode ataupun frekuensi at the first harmonic is equal to velocity bahagi dengan 2 darab dengan length of the string. Okay, so maksudnya yang ini adalah lambda untuk fundamental mode, iaitu wavelength untuk fundamental mode. Okay tak? Okay ke? Okay cikgu. Okay, nampak kan? Okay good. Alright, so yang kedua pun sama je. Okay, so yang kedua ni you rasa bentuk yang ini dia berapa lambda? Yang merah tu. Lambda. Yes, it's a full cycle kan. So maksudnya it's equal to lambda. Okay, so maksudnya yang tadi tu, yang L tu still lah sama. Okay, iaitu length of your string. Length of your string still sama. Okay, length of the string ni constant tau. Okay, yang berbeza adalah dia punya frekuensi ni. The way you vibrate your tali tu yang berbeza. Okay, so maksudnya length of the string is equal to lambda. So jadilah equation macam ni. Okay, so untuk kita kira frekuensi pula. So frekuensi, tadinya kita dah rearrange kan, dia dapatlah F is equal to V over lambda 2. Okay, so we just rearrange. So dapatlah equation frekuensi untuk first overtone. Okay, sebab lambda kita tadi adalah bersamaan dengan length. Okay, so dapatlah equation second, equation for frekuensi untuk first overtone adalah yang ini. Okay, ini ada equation untuk wavelength untuk first overtone. Okay, so ingat first overtone yang ini, nama lain untuk first overtone adalah second harmonic. Okay, first overtone, nama lain dia adalah second harmonic. Yang atas tadi fundamental tone, fundamental mode, sorry. Nama lain untuk fundamental mode adalah first harmonic. So you need to be very very careful sebab soalan dia boleh petik sama ada fundamental ataupun sama ada dia nak petik nama harmonic dia. So you kena, you need to know how to differentiate them lah. Okay, and then the second part ni, okay, so you rasa yang warna graph dia tu, dia punya wave ni berapa lambda dia? Rasanya? One and a half lambda. One and half lambda, yes, good. Okay, so yang warna merah tu dia adalah satu lambda complete kan? Okay, ni adalah lambda, kalau tak nampak lah. Okay, so kalau tak nampak, you boleh je buat macam saya highlight kan. So yang ini dia adalah bersamaan dengan lambda over 2. So dia adalah lambda over 2. So maksudnya kita nak cari total dia. So maksudnya dari segi equation dia. So ni adalah length dia lah, length of the string sama saja. Okay, so maksudnya length of the string is equal to lambda tambah tadi lambda over 2. CC. Lambda over 2. Okay, so maksudnya kat situ lambda tambah lambda over 2. So awak akan dapat 5 lambda per 2. Okay, salah. Apa? 3 per 2. Sorry. 2 per 2 tambah 1 per 2. So kita akan dapat 3 per 2 lah. Okay, 3 lambda per 2. Alright. So maksudnya you punya wavelength bila kita rearrange, sebab kita nak cari wavelength kan, so dapatlah 2 darab length of the string bahagi dengan 3. So this is your equation for lambda. Senang je. Okay. So you need to study pattern dia saja. Okay. Lepas tu untuk kita kira frekuensi pun sama. Jadi kita dah rearrange frekuensi ketiga is equal to V over lambda 3 lah. Okay. So frekuensi untuk yang ketiga, sekejap aku baru masuk tu. Okay. Okay, so frekuensi yang ketiga is equal to velocity bahagi dengan lambda 3 tadi kita dapat 2L over 3 and then we just rearrange, so dapatlah F3 sama dengan
3V over 2L. So this is your frequency for second overtone ataupun third harmonic. Okay? Macam tu je. Alright. Better kan? Okay ke? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak kan? Okay. So yang bawah ni tadi saya saja kosong sebab saya nak tengok faham ke tak. Okay, so boleh salin sikit lah. Alright, so settle. Okay, so ini secara generalnya, okay, untuk kita kira given that the speed of the wave on the string, so ini adalah equation untuk speed of the string, okay. Yang ini derivation dia tak masuk dalam syllabus kita, so we just use this equation je lah. Okay, so V is equal to third over, third darab dengan period bahagi dengan mu, okay. T tu adalah, T adalah tension, okay. Mu ni adalah mass per unit length. So kalau macam dalam eksperimen kita hari tu, macam mana kita nak kira mass per unit length adalah mass of the string bahagi dengan length of the string that you are use. Yeah, that you are using in the experiment, okay. So maksudnya you kena measure mass of the string tu berapa, length of the string tu berapa, bahagikan baru dah dapat mu, okay. So dah dapatlah kat sini mu, and then you dividekan T bahagi dengan mu, dapatlah velocity of speed of the wave tadi, okay. So therefore in general, okay, dia nak generalizekan equation untuk frequency tu, okay, Fn is equal to n over 2L third T over mu. Okay, so apa yang dia nak maksudkan kat sini, so bila awak assumekan V T over, kita assume ni sebagai V kita, ni sebagai V kita, sebab atas tu kata V is equal to T over M, mu, okay. So N ni adalah number of harmonic. So you boleh tulis kat situ, N itu adalah number of harmonic. Okay, so maksudnya kalau you tahu dia adalah second harmonic, so maksudnya you letaklah N dekat equation ni, 2. Kalau dia third harmonic, you letaklah N tu sama dengan third, 3. Okay, kalau dia adalah first harmonic, so maksudnya N tu adalah 1. Okay, so dari segi general, dia adalah frequency, ni general frequency, general equation untuk frequency tau. Dia adalah number of harmonic bahagi dengan 2L darab dengan V. Okay, so apa yang dimaksudkan dekat situ adalah, so contohlah saya keluarkan equation ni. So dia akan jadi N over L darab dengan V. Contoh yang third semua tu kan sama dengan V kan? Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, so maksudnya bila saya equation tersebut dia akan juga jadi N sama dengan V over 2L. Okay, so kalau awak tengok apakah frekuensi apa yang V over 2L, kalau kita tengok tadi kita dah derive tiga frekuensi punya equation kan? So frekuensi yang pertama kita derive yang ini, V over 2L adalah frekuensi yang pertama, V over L adalah frekuensi yang kedua, V over apa tadi? 3V over 2L adalah frekuensi yang ketiga. Okay, so kita nak cari V over 2L. So kalau kita tengok tadi, V over 2L adalah frekuensi untuk the first harmonic yang ini. Okay, so maksudnya dekat situ, awak boleh mudahkan equation awak, dia akan jadi N over frekuensi yang pertama. Okay, so maksudnya at any frekuensi lah, contoh second harmonic ke, third harmonic ke, fourth harmonic ke, awak boleh juga guna equation yang ini. Okay, as long as you know berapakah frekuensi untuk the first harmonic. So sebab tu jadi equation dia macam ni. Okay, nampak tak? Tu pening. Nampak cikgu. Nampak kan? Okay, so dia macam tu lah. Okay, so macam tu lah dia terjadinya equation tersebut. So equation untuk frekuensi, kalau first, second, third tu boleh lah cari guna equation yang kita dah derive ni. What if the question ask you 6 harmonic, 7 harmonic semua? So maksudnya you boleh je guna equation yang bawah ni. Okay, sebab kita tak derive equation yang harmonic yang besar kan, kita sampai 3 harmonic je. So kalau harmonic tu lebih daripada 3, so you bolehlah guna equation bawah ni. Okay, dengan syarat you boleh tahu apakah T, apakah mu, apakah L, ataupun dengan syarat you boleh tahu, kena cari apakah F1. So dua-dua equation ni equation pertama boleh guna, ni equation yang kedua pun boleh guna. So, tak ada masalah. Okay. Alright, so macam tu je. Okay. Okay kan setakat ni? Okay, last lah. Okay, okay. Alright, good. So last sekali. Okay, yang ini saya cakap tadi. Okay, tadi saya cakap kan, ni saya punya mind map tadi kan. First string, settle dah. Okay, so sekarang we going to look at second situation is about pipe. Okay, pipe ni adalah apa yang terjadi bila you playing a musical instrument yang ada macam pipe, macam ada hollow tube, antara contohnya organ. Apa lagi? Siapa main musical instrument dalam ni?
ataupun trompet ke apa-apalah, okey, seruling ke, yang ada tube. Maksudnya dia punya sound tu terhasil daripada satu hembusan di dalam satu tube. So antara musical instrument yang saya boleh fikir adalah organ ataupun apa, seruling ataupun recorder. Okay, so itu antara situation dia. Okay, so apa yang terjadi? Okay, so contohlah you imagine dekat sini. Okay, untuk stationary wave in air column, okay, ataupun tube lah. Okay, a stationary wave can be set up in a tube air such as organ pipe. Organ pipe ni adalah musical instrument lah. Ni bukan organ manusia eh. Dia adalah nama ni kan, nama is, musical instrument. As a result of the interference between sound wave that travelling in opposite direction. Okay, so macam biasa, sound wave tu mestilah terhasil daripada hasil superpose ataupun hasil daripada interference. Interference ni sama dengan superpose, iaitu pertembungan. Okay, antara sound wave. So bila dia bertembung, wave dengan wave tu bertembung di dalam satu tube, so dia akan menghasilkan stationary wave di dalam tube tersebut. Okay, so the relationship between the incident wave and the reflected wave depend on whether the reflecting end of the tube is open or closed. Okay, so if one end of the tube is closed, okay, so maksudnya a node must be existed at end because the movement of air is restricted. If one end is open, okay, so the element of the air have complete freedom of motion and empty node is exist. Okay, so nanti saya bahas dulu eh. Nanti saya terangkan kemudian. And then they should, okay. So apa yang terjadi adalah, okay, contohlah you ada speaker. Okay, ni ada dia punya formation dia. You ada speaker macam saya lukis kat sini ni. Anggaplah warna oranye tu speaker. Okay, and then mula-mula speaker tersebut menghasilkan satu sound, satu wave saja, sound wave saja, iaitu yang warna merah tu. Okay, warna merah. And then it moving to the right. Okay, so bila dia moving to the right, so equation dia yang inilah. Okay, and then bila dia meet at one end yang close, macam inilah, close end ni, macam ni. Kat sini close end kan. Okay, akan reflected. Wave yang pertama tu, okay, dia akan reflected. So bila dia reflected, okay, dia akan patah balik, okay, dengan so maksudnya wave yang terhasil daripada reflected wave tu adalah yang warna turquoise tu. So maksudnya yang warna turquoise ni kita panggil dia sebagai reflected wave. Okay, yang warna merah tu kita panggil dia sebagai apa tadi, word dia, incident wave. Okay, warna turquoise refracted. Awak macam awak belajar cahaya lah. Okay, cahaya masuk kat sini kita panggil dia incident ray kan. So reflected ray tu kita panggil dia reflected ray. So sama juga dengan sound. Okay, yang langgar dinding of the tube tu kita panggil dia incident wave. Okay, yang patah balik adalah reflected wave. Macam tu basically. Okay, so dari segi equation awak boleh nampak lah kan, progresif positif kalau dia ke kanan, and then kalau dia ke kiri dia adalah positif ke kiri, positif ke kanan. Positif ke kiri. Ke kanan adalah negatif. Okay. So dari segi formation dia macam ni lah dalam tube awak tu. Okay. Alright. So tapi sekarang ni tube kita ada dua jenis, iaitu apabila tube awak tu kedua-dua end dia open. Okay, maksudnya macam dalam gambar ni lah, dia tak ada close end. Okay. Untuk second column, close end satu. Okay, maksudnya tube awak tu dia ada close satu part and then another part is open. Okay, so apa yang terjadi adalah, so A column with both end open, so during the fundamental mode. So inilah yang terjadi di dalam awak punya tube yang ada open pipe. Maksudnya kiri kanan tu open, maksudnya tak ada dinding. Okay, so apa yang terjadi, macam biasalah kita akan study berkenaan dengan equation untuk dia punya lambda wavelength tu lah. Okay, so untuk open pipe, so kalau awak tengok pattern wave dia ni, yang ini, pattern wave berapa lambda rasanya? Siapa dapat nampak? Siapa dapat nampak? Quarter lambda? Quarter lambda. Okay. 1/4 lambda. Okay, excellent. Okay. Sebab apa? Sebab tadi saya cakap kan? Sekejap, saya conteng kat sini baliklah. Takut saya ada, takut ada yang tak nampak. Okay, yang contoh ni kosong, ni adalah full wavelength. Okay, kat tengah ni kita panggil dia lambda per 2. Okay, dekat sini kita panggil dia lambda per 4. Okay, sebab lambda per 2 bahagi 2 lah kan. So dekat sini kita panggil dia lambda per 3, lambda per 4. Okay, so
So pattern yang ini ni, okay, adalah yang ini sebenarnya. Sekejap. Dia adalah bahagian ni. Contohlah kalau you lukis kan, dia adalah bahagian yang inilah basically. Dia adalah macam tu. Yang warna hijau yang saya lukis ni. Okay. So maksudnya cari nak cari apakah bahagian tersebut. So maksudnya dia adalah lambda per 2 minus lambda per 4. So awak akan dapat berapa? 1 per 2. So awak akan dapat 1 per 4 kan? Okay. So maksudnya, sorry, lambda per 4. Okay, so maksudnya the, dari segi lambdanya dia adalah lambda per 4 lah basically. Okay, so you padankan pattern you dalam graf ni macam mana dengan yang tu. Macam tu lah basically. Alright. Eh sorry, yang ini yang warna hijau ni. Ni ni. Sebab yang ini adalah middle point dia kan. Ni middle point dia. Ni paksi X dia. Ni paksi Y awak. Okay, saya pun tersilap. Saya tak lukis paksi tadi. Okay, contohlah you imagine. Okay, ni paksi Y X you. Okay, so nampak tak dia adalah pattern yang warna hijau yang saya lukis ni lah. Saya lukis balik ni. Okay, so cara nak kira dia saya dah salah lah tadi. Okay, saya dah salah tadi. So cara nak kira dia adalah, so dia dekat sini kan, dia bahagian sini. Sekejap eh. Dia bahagian ni. So maksudnya 3 lambda per 4 minus dengan lambda per 4. So barulah kita dapat dia punya kat sini dengan sini. Okay, so 3 lambda per 4 minus dengan lambda per 4. So kita akan dapatlah the distance dari segi wavelength dia adalah lambda 2 lambda per 4. Okay, so sama dengan lambda per 2 lah. Okay, so macam tu. Okay, so maksudnya pattern dia adalah bersamaan dengan lambda per 2. Tu dari segi wavelength. So kepanjangan tube tu kita label dia sebagai L. So therefore L is equal to lambda per 2. So jadilah equation macam ni. Nampak tak? Kita tak nampak? Nampak ke? Nampak cikgu. Okay, good. Okay. So lepas tu, okay yang ni close pipe pula. Okay, close pipe contoh you imagine ini adalah tengah ni paksi X you. Ni adalah paksi Y you. Dia bentuk apa tu? Lambda apa? Quarter lambda. Quarter lambda. Ya, yeah, 1/4 kan. So kalau siapa yang tak nampak tu saya lukis lagi sekali. Contoh, kita ada satu cycle penuh. Okay. So bentuk awak sekarang ni adalah dia daripada equilibrium point ke maximum. So kita cari pattern mana yang sesuai dengan kita. Okay, daripada equilibrium ke maximum. So mungkin dia daripada sini ke sini lah. Dia daripada sini ke sini. Okay, so maksudnya dari segi lambda, tadi kita dah label siap-siap yang ini adalah lambda, tengah tu adalah lambda per 2, dekat tengah ni adalah lambda per 4, dekat sini adalah 3 lambda per 4 kan. Okay, so kita nak cari kepanjangan yang warna kuning tu, so maksudnya lambda per 2, okay, minus dengan lambda per 4. So kira 1 per 2 minus dengan 1 per 4. So kita akan dapat lambda per 4. Okay, so maksudnya kepanjangan tube tersebut bersamaan dengan lambda per 4. Macam itulah. Okay, so basically that is how you determine the pattern of lambda. Okay, kalau you tak nampak you boleh draw macam saya. Okay, saya dulu masa zaman matik pun saya guna teknik ni lah. Okay, and then that is the first mode. Okay, kita panggil dia sebagai fundamental mode. And then after that kita ada first overtone. Okay, lepas tu kita ada second overtone. Okay, untuk case pipe kita tak panggil dia harmonic. Dia hanya ada, kita ada panggil dia harmonic. Tapi dia kena hati-hati sikit lah yang ni, dia punya ni. Okay, yang kena hati-hati adalah bahagian kolom yang last ni. Yang close pipe. Sebab apa? Sebab dia punya harmonic number, dia jump. Okay, satu, dia ambil value yang ganjil dia. 1, 3, 5, 7, 9. Macam tu. Itu untuk apa tu, air column with one close end. Okay, you kena hati-hatilah. Okay. So, contoh yang first overtone ni. Yang ni bentuk dia apa? Rasanya. Sekejap, saya lukis. Merah ni, not ke sini. Okay, that is your wave and this is your paksi X. Rasanya dia berapa dari segi lambda? Still half lambda. Is it half lambda? Because it's starting with maximum and end with maximum. Kalau one contoh, lambda? Yes, one lambda. Dia macam contoh cos punya wave lah. Okay, cos, function cos tu kan. So dia start dengan maximum, dia end pun dengan maximum, dia adalah one complete cycle. So bila one complete cycle, dia adalah one lambda. So maksudnya the length of the tube is equal to lambda. Okay. So yang ini pula berapa rasanya? Okay, pattern you sekarang macam ni.
you ada daripada atas. So kalau you tak nampak, yang ini adalah half lambda kan? Ini adalah lambda per 2. Okay, and then daripada sini ke sini, dia ada separuh daripada separuh lambda. Ni ke sini. Okay, separuh lambda bahagi lagi dengan 2. Kalau senang lah. Okay, so maksudnya dia sama dengan berapa tu lambda 1 per 2, 1 per 4 lah kan? Okay, so yang ini sama dengan lambda per 4. Okay, so dari segi lambda senang je. So lambda per 2 tambah dengan lambda per 4. So dia akan jadi 3 lambda per 4. Macam tu. Okay, sama ada you nak draw macam saya ataupun you nak warnakan dengan warna-warna lain macam ni, baru you boleh nampak lah dia lambda ke per 2 ke. So maksudnya macam tu lah. Okay, you tambahkan total lambda dalam tube tersebut berapa. Okay, so maksudnya the length of the tube will be equal to 3 lambda per 4 macam ni. Okay, so sama je macam bawah tu juga. Macam ni juga sama. Okay, rasanya yang first ni berapa lambda? Siapa nak cuba? 1.5. Okay, kita tengok yang ini 1 cycle. Sebab dia cost function lah kan, ni 1 cycle. So, maksudnya lambda lah. Okay, so daripada sini ke sini, dia adalah separuh daripada wave tersebut kan? So maksudnya dia adalah lambda per 2. Okay, so maksudnya lambda tambah lambda per 2, dia akan dapat 3 lambda per 2 lah. Okay, so lambda tambah lambda per 2, okay, dia akan dapat 3 lambda per 2. So 3 lambda per 2 lah untuk satu length of the tube tu. Okay, so yang ini kalau awak tengok, okay, ni 1 cycle, so maksudnya 1 wavelength. Ni ke sini. Okay, lepas tu yang selebihnya tu berapa rasanya? Dia adalah 1/4 lambda kan? Okay, 1/4 lambda tambah dengan lambda. Lambda tambah lambda per 4. So dia akan jadi 5/4 lambda. Okay, so maksudnya your length of the tube is equal to 5 lambda per 4. Settle. Okay, so macam itulah dia. Okay. So daripada segi frekuensi, dia tak ada perbezaan dengan yang string tadi. Okay, sama ada you boleh gunakan general equation yang saya dah terangkan tadi, iaitu Fn is equal to Nv over 2L ataupun N or F1 tadi. Okay. So lepas tu yang you kena hati-hati betul adalah bahagian N ni. Okay, untuk open N, maksudnya kedua-dua N tu dia open, okay. Harmonic dia wujud dengan semua number. Okay, tapi untuk one close N, harmonic dia wujud nombor-nombor yang ganjil sahaja. Okay, so maksudnya bahagian N ni you kena hati-hatilah. Okay, sebab apa? Sebab kalau you tengok yang first overtone, second harmonic ni dia sama dengan konsep string. Okay, ni untuk open part. Tapi first overtone dia adalah bersamaan dengan third harmonic untuk close part. So maksudnya you kena hati-hati. Okay, dia bukan 2, dia adalah 3. Okay, untuk second overtone, untuk close end dia adalah 5 harmonic. So you kena hati-hati kat situ lah. Sebab student selalu assume 2 ni sama. Harmonic kiri kanan tu sama. Salah eh. Untuk yang ada close, dia akan ambil nombor-nombor ganjil sahaja. Okay, so itu yang you kena ingat lah konsep dia. Sebab konsep tu tak ada dalam formula sheet. Okay, so I think that's all lah for today. So any question tak? Okay, cikgu. Terima kasih. Okay, ma'am. So, I think that's all. So, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa end dekat sini lah kot. Okay, so sorry saya ambil awak punya masa weekend and terlebih sikit. Okay, tapi ni pun tak berjaya habis. Tapi yang last subtopik tu saya akan provide guna video lah kot, sebab last tu macam simple sikit. Okay, so untuk ganti kelas minggu depan lah tapinya. Okay, so I think that's all for me. So, thank you very much. Thank you for your time. Okay. Terima kasih, cikgu.